Halo, sahabat Seven Science. Di YouTube, kamu bisa menemukan berbagai video yang ingin ditonton. Hal itu tak lain berkat para konten kreator yang menyediakan video-video menarik yang bisa dinikmati orang banyak. Apalagi setelah tahu kalau ternyata YouTube berpotensi mendatangkan pundi-pundi rupiah yang besar. Makin banyak orang mulai bercita-cita menjadi YouTuber. Untuk menjadi seorang YouTuber atau konten kreator video di YouTube tidaklah mudah. Setidaknya, kamu harus tahu apa saja jenis video populer di YouTube untuk membantu kamu menentukan konsep atau tema di channel YouTube kamu. Berikut ini beberapa jenis video populer di YouTube yang bisa dijadikan sebagai inspirasi jika kamu ingin menjadi seorang YouTuber. 1. Konten cover lagu. Kalau kamu seorang pemusik atau suka menyanyi, kamu bisa memanfaatkan bakat kamu untuk mengcover lagu-lagu dari penyanyi atau band favorit. Salah satu jenis video populer di YouTube, ini banyak dijadikan alternatif buat mereka yang ingin terkenal. Kamu bisa membawakan lagu-lagu tersebut dengan mengubah lirik aransemen aslinya, atau mengganti beberapa lirik dari lagu tersebut. Kamu bisa meniru beberapa penyanyi sukses yang berawal dari YouTuber terkenal, seperti Boyz Avenue, Justin Bieber, Hanindia, dan masih banyak lagi. 2. Konten daily vlog. Vlog artinya video blog, yaitu video yang menampilkan peristiwa sehari-hari yang dijalani vlogger tersebut. Vlog ini bisa kamu buat dengan menyajikan video di mana kamu berbicara secara langsung di depan kamera. Entah itu kamu sedang berjalan-jalan, bermain game, dan mengadakan suatu tutorial, dan sebagainya. Vlog bisa membantu melatih kamu dalam berkomunikasi dan membuat kamu terkenal seperti seorang vlogger sukses bernama Casey Neistat. 3. Konten tutorial. Jika kamu punya keahlian tertentu seperti make up, memasak, dan sebagainya, kenapa tidak membuat video tutorial saja? Ya, keahlian yang kamu punya bisa dimanfaatkan untuk membuat video di channel YouTube kamu sendiri. Salah satu jenis video populer di YouTube ini juga banyak diminati karena memudahkan orang untuk lebih memahami tutorial yang diperagakan secara langsung daripada hanya berupa tulisan. 4. Konten film pendek komedi. Mungkin di antara kamu merasa kalau membuat video berupa film pendek lebih sulit untuk dibuat ya. Ya, memang, itu benar, karena film pendek sulit dan butuh waktu untuk diproduksi dengan durasi yang lebih sedikit daripada film-film umumnya. Namun, film pendek justru jadi salah satu jenis video populer di YouTube dan banyak ditemukan di sana. Meski demikian, untuk membuatnya dibutuhkan kreativitas dan juga tim, karena kamu akan menyiapkan berbagai keperluannya seperti kamera, naskah, penulis naskah, video editing, dan lain-lain. Beberapa YouTuber terkenal dengan konten film pendeknya seperti Woko Channel dan DKBJ. 5. Konten traveling. Kalau kamu punya hobi jalan-jalan atau traveling ke berbagai tempat, sempatkan waktu untuk merekam perjalanan kamu. Dalam video tersebut, kamu bisa memberikan rekomendasi wisata, destinasi wisata apa saja yang menarik untuk dikunjungi. Berikan juga ulasan bagaimana tempat tersebut, harga makanannya, ongkos selama perjalanan, serta akomodasi menuju tempat wisata yang kamu kunjungi. Traveling jadi juga termasuk jenis video populer di YouTube yang banyak orang lihat, karena bisa jadi acuan buat audiens untuk mencoba mengunjungi tempat-tempat wisata yang sudah kamu review. Kendalanya, mungkin perlu budget lebih untuk bisa menjadi vlog traveler. Namun, hal itu bisa diatasi apabila kamu sudah memiliki banyak subscriber, yaitu dengan mengajak kerjasama perusahaan akomodasi untuk traveling seperti Traveloka bagi-bagi dalam bentuk endorsement. 6. Konten gaming. Game atau permainan jadi salah satu jenis video populer di YouTube belakangan ini. Awal mulanya dari channel YouTube PewDiePie yang sedang memainkan game. Dalam video tersebut, seseorang yang sedang bermain game memperlihatkan ekspresi yang konyol, lucu, hal-hal yang menakutkan, serta mengungkap rahasia atau misteri dari game yang dimainkan. Namun,
Siapa sangka, ternyata channel semacam ini begitu diminati audiens, terutama gamers. Mungkin jenis video ini memberikan sensasi tersendiri saat melihat YouTuber bermain game secara live reaction. Sehingga mereka yang menontonnya ikut terbawa suasana. Buat kamu para gamers, hal ini bisa dicoba untuk mendatangkan uang dari YouTube. Cukup dengan bermodalkan aplikasi webcam, video di komputer atau laptop kamu, dan sebuah game yang akan dimainkan. Sepanjang permainan, kamu juga bisa mengulas seputar game tersebut. Tujuh, konten mukbang. Bagi kamu yang suka menikmati atau mencicipi kuliner-kuliner baru, kamu bisa mencoba konten yang satu ini. Karena kebanyakan orang menonton yang berbau makanan, dan itu secara otomatis akan membuat mereka ngiler dan menonton videomu. Mukbang sudah sangat populer bagi kalangan YouTuber, jadi tidak ada salahnya kamu mencoba konten yang populer ini. 7 jenis konten yang populer saat ini, yang banyak dicari orang dan bisa menghasilkan uang yang besar. Meski begitu, konten video yang disajikan haruslah berkualitas dan menarik, sehingga banyak orang yang akan like dan subscribe channel YouTube kamu. Agar selalu update tentang pengetahuan-pengetahuan menarik lainnya, silakan kalian subscribe channel ini dan aktifkan lonceng loncengnya. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Bye!